Wah, banyak lu ke saya kalau saya ceritain. Jadi waktu saya waktu masih kecil ya, nonton TV dulu kan nggak ada yang punya TV, yang punya TV jarang ya. Saya nonton, baru saya duduk. Awas lu, nanti kuman-kumannya pada nempel di ubin saya. Kamu keluar, 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 keluar. Itu kita lah ngucur air mata. Otodidak. Otodidak. Saya belajar secara otodidak. Puskesmas, kapok saya datang ke puskesmas. Karena ke puskesmas lagi adem, ayem, orang-orang ngantri banyak. Begitu saya datang, brrrr, disuruh dokternya. Minggir, minggir, minggir. Ini awas ini, awas ini. Minggir, ini orang kusta ini. Ini hati-hati ini. Itu dokternya yang begitu, saya ngalamin. Sampai heboh, akhirnya orang bukannya malah minggir, malah penuh nontonin saya. Nanti dia nyambung seperti ini. Gitu. Gitu tuh. Itu kalau dipakai terus dimanfaatkan, terus orangnya itu jadi seneng, ya kita bangga, luar biasa. Bahkan sampai kita nangis walaupun nggak kelihatan. Karena begini, saya usaha gini, usaha kaki palsu, tangan palsu itu, nggak melulu kita komersil. Di situ ada sisi-sisi sosial, mau tercapai.